PT Pertamina memastikan segera membubarkan Pertamina Energy Trading Limited atau Petral tahun ini. Nantinya fungsi pengadaan impor minyak mentah dan produk bahan bakar minyak oleh Petral digantikan oleh Integrated Supply Chains atau ISC, anak usaha baru Pertamina. Direktur Utama PT Pertamina Persero Dwi Sucipto memastikan segera membubarkan Petral. Kendati belum bisa memastikan waktu pembubaran, Dwi mengupayakan proses pembubaran Petral selesai tahun ini. Setelah diambil alih Pertamina, aset Petral akan dikembalikan sesuai dengan visi Pertamina, yaitu menjadi perusahaan perdagangan minyak bertaraf internasional. Wacana pembubaran Petral sudah lama beredar setelah Petral dituding menjadi wadah permainan kotor dalam impor minyak dan BBM.